Tapi kamu serius mau nolak tawaran kita berdua? Iya, maaf aku gak bisa satu cerita sama orang kayak kalian. Yaudah bu, mari bu, kita pulang. Yaudah yuk panggung. Jual gorengan aja dipanggil bos. Loh, langsung mbak apaan ya? Ngira bosnya ini tetap menjadi penjual gorengan. Ya kan emang kenyataannya mas, dia penjual gorengan. Ya itu dulu mbak, bos saya memang itu penjual gorengan. Tapi sekarang bos saya udah memiliki banyak perusahaan. Tapi aku gak percaya. Perusahaan apaan? Bos apaan penjual gorengan kayak dia tuh gak pantas gak kamu panggil bos mas. Eh mbak, lihat gak ya sikapnya ya. Ya. Mbak apaan ya? Kan emang benar dia penjual gorengan kan? Ya itu dulu mbak, kalau sekarang bos saya sudah memiliki banyak perusahaan. Aduh, beli perusahaan? Mimpi dong Cinun, kalau sekarang kamu sudah jadi bos, sudah punya perusahaan. Perusahaan tapi apa? Kita berdua juga percaya. Perusahaan gorengan? Ya udah sih kalau enggak percuma juga jelasin sama mereka, mereka juga enggak bakal percaya kok. Emang mereka berdua ini siapa ya? Mereka teman saya apa enggak? Dulu waktu di sekolah. Nih, kok teman kayak gini? Ya mereka emang udah sering mangga dari dulu masih sekolah emang sudah suka kayak gini dulu mah bahkan mereka tuh sering ngomongin gue mereka berdua ini mare lah udah di rumah diulang diulang mas ya jadi enggak ya ini mereban ngocang apa roh ya gak bakal percaya iya benar tanya nih guru mereka ini siapa mereka juga dulu sering ngutangin gorengan saya kat pak si guru ya udah bu
lebih baik aja, udah bu, lebih baik makan ini aja upil. Udah lebih baik abaikan aja, nyaman. Yuk. Alfi harus tulungin Bil. Mana Bil? Tak syuting Rena kemarin, Ben. Yuk. Kebal er ya. Agak. Eh Rena, nama perusahaan properti apa? Inces. Inces. Inces official. Yuk. Inces. Satu. Tiga. Ya udah bu, lebih baik kalau ibu punya kerjaan ini apa apa. Iya bangga. Lagian juga mereka nggak mau berteman sama saya. Aduh, ngomong apa sih kalian berdua? Emang apa sih nama properti kalian? Katanya punya perusahaan ini dan itu, tapi nggak ada buktinya. Apa? Properti. Ya kayaknya di daerah sini deh. Coba kau cek aja. Kayaknya kemarin abis lihat deh. Satu, dua, tiga. Bet. Ini kan foto Cino ya? Bukan? Oh, Cino, kamu nomornya tetap yang dulu kan? Aku masukin circle kita ya. Udah lagi ya, kata tadi dulu udah ya. Tuh, kata siapa? Kita mah baik sama kamu ya, enggak Beb? Iya, Cino. Ya karena kamu udah tahu aja kan kalau aku owner dari pusat kerjaan. Ya kan enggak apa-apa, Cino. Yang penting kan kamu masuk circle kita. Circle kita kan orang-orang kayak kamu pantas jadi bu salah satu di antara kita. Udah, jangan didengerin namanya bubus ini. Dia munafik, bos. Iya, Bang. Enggak. Udahlah dia. Aku juga mau tenang dulu ya. Lagian kan kalian juga udah tahu kehidupan aku yang sebenarnya sekarang gimana. Aku juga enggak ada waktu nih, sibuk banget. Tapi kamu serius mau nolak tawaran kita berdua? Iya, maaf aku enggak bisa satu circle sama orang kayak kalian. Ya udah, Bu. Mari, Bu, kita pulang. Ya udah, yuk, Bang. Cino nengak tahu itu aku sama aja. Bos. Mana lah yang kena yang kah tak apa lah. Sudah yang kau kira lah. Kena laut tuan ji. Ibu lah sih sakit pas dia jarak. Ada. Kau sampai kayak gitu sih Cino. Juga dia mau lihat. Ebas tuh copot juga sih. Enggak kok. Enggak. Kau tuh si Cino. Kat. Kau sonak. Mas, itu langsung di ekas, mas, tuh. Lain kali jangan begitu ya, berdebuk men. Hai, betul. Sama debuk. Lain kali jangan begitu. Mau ada saham, dulu, Bang. Ah. Eh, bos sabar enggak ada? Lah, siapa, Bos? Gua bisa tel ya. Ulang boleh. Gua bisa tel, Bang. 3.